Pak Yanto orangnya friendly, humoris, santuy, berwibawa, baik dan bijaksana, gaul, ramah. Inilah secuplik kesan kami di RRI Mataram tentang Pak Yanto yang akan pindah tugas. Video ini semoga bisa mewakili apa yang kami rasakan. Walaupun kadang suka ditegur, tapi punya cara untuk membimbing kalau kita ada salah. Orangnya itu bergaul sama teman-teman di RRI Mataram, ke semua ruangan, kekeluargaannya luar biasa. Soalnya friendly, jadi kita sebagai tim kerja, sebagai bawahnya itu merasa nyaman bekerja bersama Pak Yanto. Ya, soalnya Pak Yanto itu suka ngajak kita ngobrol, nanya-nanyain kita tentang kerjaan. Jadi kita ngerasa deket sama Pak Yanto. Supel, tetapi mendidik dan bisa memotivasi kami untuk terus maju dan menatap dunia melalui lembaga RRI. Doa kami untuk Pak Yanto. Semoga Pak Yanto sehat selalu, panjang umur, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pak Yanto diberi umur yang panjang, dilancarkan selalu karirnya, dan semoga bisa mencapai apa yang diharapkan. Kondisi YouTube-nya semakin meningkat. Semoga Pak Yanto di tempat yang baru dapat mengemban tugas dengan baik dan lancar, dan jangan lupakan kami di sini. Semoga sukses, sehat selalu, dan diberikan keberkahan, memberikan yang terbaik bagi bangsa dan juga untuk keluarga besar RRI. Pak Yanto di tempat yang baru semakin baik dan menjalankan tugasnya dengan benar. Semoga Pak Yanto sehat selalu, semoga bisa menikmati sisa pengabdiannya sebelum pensiun, dan semoga kenangan bersama dengan kami di RRI Mataram bisa selalu Pak Yanto kenang dan gak lupa sama kita.